Tahu Abu Lahab? Abu Lahab ini paman Nabi yang sudah jelas-jelas celaka dan sudah jelas-jelas masuk neraka karena sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka sudah pasti. Tapi ternyata dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan Abu Lahab ini setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa. Kenapa? Sebabnya adalah ketika budaknya yang bernama Suwaibah ngabari kalau Nabi Muhammad ponaannya itu lahir, diceritakan, wahai Abu Lahab, ponaanmu yang namanya Muhammad sekarang sudah lahir. Abu Lahab senang akan kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab yang kafir, yang sudah jelas-jelas masuk neraka karena senang akan kelahiran Nabi Muhammad, mendapatkan keringanan di hari Senin. Bagaimana dengan kita umat Islam, ya? Bukan orang kafir, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin.